Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tata cara pemasangan antena digital PFHDU25. Nah, PFHDU25 sangat direkomendasikan buat teman-teman yang ingin mendapatkan siaran televisi digital menggunakan antena digital ini yang bagus untuk penerimaan siaran TV digital. Tentunya sinyalnya sangat bagus. Nah, ini cocok untuk yang ada di pedesaan. Nah, di sini saya akan unboxing untuk antenanya. Antenanya ini sudah dirakit di sana. Tinggal kita memasang. Nah, ini memasang ini. Memasang driven yang pakai drat, semuanya ini pakai drat, dan harganya ini sangat relatif mahal sekali saat ini, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Harganya di daerah saya mencapai 200.000 ya teman-teman untuk PFHDU25, karena banyak permintaan, jadi harganya itu sangat mahal ya teman-teman. Nah, ini sudah masukkan drivernya. Nah, ini harus kuat ya teman-teman, sangat kuat. Ini kita langsung, nah ini tutup untuk depan dan belakang agar tidak kemasukan air ya untuk antenanya. Nah, seperti ini penampakannya untuk antenanya. Harus dibaut kenceng ya teman-teman. Nah, ini kepalanya. Ini jenis tulang ikan ini sangat bagus untuk daerah-daerah yang sulit sinyal ya teman-teman untuk mendapatkan siaran televisi digital. Nah, ini masukannya seperti ini. Kita langsung pakai baut. Kita kencangkan sekuatnya. Nah, seperti ini. Dijigzag ya teman-teman untuk pemasangannya supaya kuat. Nah, ini sangat bagus untuk daerah-daerah yang masih kesulitan sinyal, dan pastikan dulu untuk teman-teman arah antena ini mengarah ke mux pemancar ya teman-teman. Jadi sebagus apapun antenanya, kalau tidak mengarah pas ke mux pemancarnya dan posisi antena, itu tidak akan didapat sama sekali. Nah, seperti ini kita kencengkan aja bautnya. Dan harus lurus sampai mentok di garis yang tengah tadi. Nah, seperti ini. Nah, kencangkan pakai obeng karena ini memakai baut. Nah, seperti ini. Kita kencangkan sambil kita tekan. Nah, seperti ini penampakannya untuk antena digital PFHDU25. Tinggal memasangkan ini untuk braket-braketnya yang masih longgar dan kencangkan. Nah, ini untuk tiangnya. Nah, segitu saja teman-teman semuanya, dan ini penampakan yang sudah beresnya, sudah dipasang, tinggal kita arahkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.